Pastikan nominalnya sama 119.800 sama ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Kemudian masukkan PIN. Oke, transfer berhasil. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial singkat cara bayar tagihan Yop. Tanpa basa-basi, kita langsung saja. Tapi sebelumnya saya ingin disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajari teman-teman untuk berhutang, tapi saya ingin memberikan sebuah solusi di mana kalau misalkan kita punya hutang sebaiknya dibayar sebelum jatuh tempo agar tidak terkena denda dan bunga yang besar. Oke, langsung saja. Tapi jangan lupa di follow ya, atau diikuti atau di subscribe, karena di sini kita bakal bahas gimana cuan dari video-video short atau dari video-video pendek. Oke, langsung saja kita masuk ke Yop, kemudian kita lihat untuk tagihan dengan cara klik tagihan, kemudian klik rincian, pilih titik 3 di atas ini, kemudian teman-teman pilih bayar sekarang, kemudian klik bayar sekarang. Di sini ada keterangan yakin mau bayar sekarang, masih ada 10 hari hingga cetak tagihan, bayar nanti 40 hari bunga 0% terus. Saya akan bayar sekarang saja ya, sebagai contoh saja. Bayar sekarang 119, ini bisa dicicil tapi saran saya jangan dicicil. Kemudian untuk pembayarannya saya menggunakan BCA. Oke, kemudian klik lanjutkan. Di sini menggunakan virtual account ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita masuk ke BCA teman-teman. Jika sudah, kita pilih transaksi, transfer. Kita pilih BCA virtual account teman-teman. Kemudian input nomornya, tempel. Oke, kemudian send. Pastikan nominalnya sama 119.800 sama ya teman-teman. Kemudian kita klik oke. Kemudian masukkan PIN. Oke, transfer berhasil. Apakah laporan pembayarannya langsung masuk? Kita cek ya. Oke, teman-teman dapat notif. Kita langsung kembali ke beranda. Oke, berhasil memperbarui saldo PayLater-nya. Saldo PayLater-nya 2.800. Sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Bye. Thank you yang udah nonton sampai selesai.